Thank you. Bismillahirrahmanirrahim Qala Allah Ta'ala Innal takau taqaw massahum ta'ifum Minas syaitan Tadakkaru Fa'idahum mubasirun Innal ladhina wongakeh Itakau kang podo takwa takwa maknane podo ngelakoni keapian bukan kau di gusti allah don kang podo ngelakoni api sopo allah dina juga ngelakoni allah namanya takwa ida masa nari kane ngenei hum ing dina toh ifon menas syaiton Opo gangguan-gangguan yang mana yo. Ibn ya? sangga setan Wong-wong sing ampek kelakuan itu nek kena gangguan setan Bisian-bisian setan Tadha karu mengkobodok eling Sobu ala dina sadar diwe Sama nek calone ne, Dati wong sukses mondok kayak ini takwani sama mondok kenek gangguan-gangguan gak -gangguan kerasan terus sadar, iya yen aku gak kerasan nepe lho opo no omah kulyar-kulyur gak duwe pegawean opo ngrapi turung wayahe mergawe turung iso wis saiki aku tak ono pondok bae fa inna dumada'an. tumata'am humuta alladzina mubsirun Amur sire maknane pantese apa ya basor kan maknane ning ngali. Modo sadar, sadar kabeh ngono bae pantese. Duh, dadakan dadi da, wong sadar. Bisa ngawasi kok apik iku Allah. Oh. Nikene kapan wong iku kaleh dadi wong apik ya ngene iku. Jalane pinter kene mbiyen mondoke gak kerasane, ngono sarang gak kerasan banyune asin. Biene ngombene akeh gedu-gedu nang kerasan. Tapi tak betah-betahno sampai sampe ngaji, gara-gara diulangi Mbah Zubir sarang biyen. Pak Ahbar mau nyeritani sopo Allah anak jala alkohol bisa temani padang nyati nabi ya padang nyati jilak ya kena jala kene wa iba sohrohu wadu maknanya lan ismakno dikait takwe padang nyati basoro mandi ngali padang yang hati sampean hati nak kene bimana akal akal sama iso cerdas akal sama iso pinter iku yang suruh hasil apa jila alkohol bimau bila dikir ni karena dikir itu eling eling apa? eling <laughs> ni aku sek nom buta mondok buta belajar sama sama sadar malah tadi hati ini padang malah tadi sewong tadi pinter merkusaman iling. Orang-orang rotot gak iling. Ya hari ini gak iling. Wah naulan sak temenin kelakuan. Iku layak tamakan mindu. ilaladi natako layak tamakan ora orang mampu no ya mindu songko jila alkohol bio gak mungkin mau no, iso atine padang gak mungkin iso pintar. pinter ila ladina ngake itakau nah itakau kang no, bodong eh nglakoni keapian sapa so, lan sampean itakone ya krasan gak mungkin sama so, iso pinter Nikah kerasa nok pondok di takut di mana nih kerasa nih sampean. Nafsi di Quran ini kira jasa mon kutu iso cewek tiwati. So asli tambah wong sing di kandang ngerti. Sama toto koyo opo si citi so si cewek temenan so pemaneh. Nafsi di Quran gak sampean. Soalnya nih kawan nih so pemaneh. Lulusan SMP SMA tambah kak karuan. Sawan kudu nafsir Al-Qur'an sampe tak walak walik kaya ngono mau. Al-Qur'an tujuane ngandani supaya wong sing dikandani sik ngerti. Sampeyan bukan kok ganjaran, wis ketinggalan zaman nek tujuan ganjaran wae iku kepentingan pribadi. Cok oleh ganjaran mlebu swarga itu swarga iku Supaya sampeyan cek gelem jelentren Al-Qur'an.

supaya cek k penyakit dan faidah dada'an sih loh dataan penyakit telungo kita sihir orang kena, saya pejate dunia ini gara-gara huevo ini rusak uang butuh ya aman zat asam itu luar biasa zat asam itu saya kira gara-gara pabrik-pabrik ngelihatnya zat asam arang hawa, saman butuh hawa loh zat asam Nah saya kira kena pabrik kaki wong gitu ambekan ini capo untuk sam ini kaki zat asam arang kape racun bilang ini ini gitu ini hawa kena sumber penyakit waduh belai jadi penyakit gak karu-karuan asal itu pabrik-pabrik jadi gara-gara pabrik-pabrik itu ono pabrik yang berbahaya hawa ini nggak tahu kesedot jadi corona. Bisa kata-kata, mungkin ini bisa jadi bisi, bisa jadi bisi, tidak bisa jadi bisi. Bisa jadi bisi, bisa jadi bisi, tidak bisa dibersihkan. carane ini harus macem macam corot. Di antara ini, menambahkan sawu, menambahkan garam, apa-apa, ini. lho. Kalau tidak, mungkin akan terlalu panas, mungkin akan terlalu kering. Ini bisa ditakar zat asam yang luar biasa. wit-witan Tanan nah, singa sing akeh, tanandur singa ke, dur Anda, sing akeh. gak ayat Quran sitok iku kena gedalil macam-macam lho. Innal ladzina yu, fa idza Sama arteni. Pak para mau nyeritani sapa Allah. Ana jila alqalbi sak temene padange ati. Wa ibsaru padha wae, wis mari ya buat mari Buat Wa annahu la tamakan mindu, wa annahu sak temene kelakuan iku la tamakan mindu. Orang mampu mindu sangka jila alqalbi. Ilal lagi natakau. kejupo ngakeh itakau. Nah itakau maknane kemau. Iya kan. Jadi gak mungkin wong iso pinter kejupo nak pondok kerasan, ditakoni nak pondok. Gak mungkin zaman iso tadi uang kelakuan yang ape kejopo lo, kelem kelakuan yang ape itako makna ni macam-macam. Ini fatakwa te takwa, cuma ini buat Allah tak takwa itu bukan. Nah, dia apa? Iku bapu zikri. Fatakwa te sadari hati ya kene, fatakwa te kelakuan ape ya kene. Iku bapu zikri, bapu iling marang Allah. Tadi supaya sama tadi pinter, takwa kutu mondok ngono. Sama supaya waras, fatakwa kudu berobat. Sama itu tadi wali negus jalo halantaran yang langkoni ape fatakwa apa putikri. Di arti ini macam-macam. Beku, oh cowok takwa takwa di Gusti Allah tau sejaman nih takwa berusaha mulai toko nol. Wadzikru tay ilingi hati ke babul lawangnya kebuka yang hati ini semenus kerasan malah so pinter kasbi pinter kebuka yang hati kerasan di sini pondok do supaya gelem belajar belajar supaya pinter ano wal kasbi kebuka yang hati pinter ke fauzil akbar lawangnya bejo kang Nek <tik>, sawan pintar, iso dadi kiai lho, iso ngulang ngaji, iso dadi menteri, iso dadi apa. Ini kapan hakikate ya iso dadi waline Gusti Allah, tapi kadoan ngarteni ngono iku. Iki sampeyan ki dalil cara saiki lho ngono-ngono iku. Wa huwa ta fauzul akbar wal fauzu bejo kok ila kalan suang marang Allah. Bejo sing nomor siji iso ditampa Gusti Allah ana swarga panggonane. Bejo nek donyane lho menteri, dadi bupati, dadi gubernur, lantaran apa? Ya belajar dhisik mau sak itu te belajar kudu kerasan. Ya. Wes Artinya artine di mau diwolak-walik nganggo dalile sampean kabeh. namun kudu iso nafsiri Quran hadis dengan coro zaman saiki supaya sih dikandang sih ngerti sama teman-temannya sama pinter bahasa ini kurang pinter bahasa wis tuwo dulu mata iso bahasa biasa bayanu mislil kolpi utaiki kun rangno contoning ati mak no, ini ati bimak po akal ya kira-kira ini Bil ilal ulumi kelawan bil idofa dan tujukno no ito, den tujukno ilmu, hosotan, pinternya. Pinternya no peya itu disendek no dan tujukno no ilal ulu maring pera ilmu khusus dan kali khusus sampean butuh pinter ya pinter panggonane nok kalbu kalbu be makna akal coba ana menungso menungso sing nok jurati siji nek nah, sampean toto dhewe Iklam ngertiyo yang siro anna mahalal ilmi saat temani panggunaan ilmu Hwa iku tayo mahal ilmi iku akal bu iku akal Ya akal si makna hati lho panggunani ilmu iku na akal yang menungso akal na utak yang menungso Akal pinter kagun nasihat yang menungso si manggon na jurune hati Ak ni ngarep na al piroh di jamil jawari al latifah ing pengalaman-pengalaman ngono -pengalaman, -pengalaman latifah ngene no, ya Lantofa latifah iku tingkatan-tingkatane untuk rekod iku mendapatkan ha, namanya latifah latifah cor saya gelombang-gelombang lah al mudabbirah kang ngatur di jamil jawari maras kabe pira-pira panca indra nah, Arti ilmu sih nongjuruning akal itu arane latifah ilmu itu bisa ngatur sikir melaku tangan ngene yo moto ketipo sing nota menungso sing nok ati yaiku akal sing utek songatur, pinter -pinter akal iso ngatur nek pinter-pinter akal diarani latifah latifah ana macem-macem lho lapisan-lapisan iku waya utai latifah Iku almutuah kang den tundui, Almahduma kang den ladeni. Minjami landuk sanges kabeh panca Tadi Dadi ilmu sing direkam ana akal sampean ya ikulah. Sing isa nota sembarang kaliriku. Panca indra kabeh apa jarane ilmu sing nok jroning akal wong Jepang isa gawe pesawat yang mergo ono latifah ilmu no akali, iso songgawi pesawat Oh amiri saya songgawi rudal yang mergo ono latifah Tapi sama si cimane kutundur latifah Biar bisa ini, iso nyelamat no menungso Sampai no akhirate. Tujuan sampean dasari Dawi gusti Allah, dawi Rasulullah Nah begitu gampang aneh Kalmir koyo kaya kaca bil hak bil ila suwaril mutalawinati kelan den tujuana maring rupane utawa gambare kene mutalawinat barangkang warna-warna nopo no ya lho ana kaca ana kata abang ana kata ijo kaca pengilon lho ca kaca iku kaya akal ono ilmu umum, ilmu agama, agomo, ilmu macam macam itu direkam di neng akal. Bagaima analil mutalawin, kau yang satu anda kedua, kedua apa itu? Rupa, rupa ono be ya, surat be, tak penak ja. Nek mutalawin nasi nak juru kocoh. Si Erwin eh, mutalawin suratan Nek mutalawin sing nok ngarepe kaca, sing surat tanah no juru kaca, piye ngono kuwi? Ayo, sampean ngaca, sampean arep mutalawin, nok juru ono gambar sampean arene suruh, piye manane -mana ngono? Anal mutalawin wong kang ngaca ngene ya, suratan apa rupa? Ini sama ngocok, nak no kocok pengilon, lah ono rupo, persis rupo sampean. Nah kocok koyak akal, Rupa sih nak no kocok ikulah kaya ilmu-ilmu Ilmu itu ilmu. ilmu joko macem-macem macam Gua nak ilmu talawin Tapi bisa nih no akal sama Iso bek ilmu Gua akal kaya kocok pengilon Wa misal witir kasuro Teh contohnya mengkono-mengkono rupo. rupong, Rupa sih nak no jurni kocok Yang do ufil mir'at yang bu, iku katon lo ya opo suruh, limit ati'in dalam kocok pangilon. sulan so hasil opo, hasil opo, kok kok o- 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 apa oh, 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 ya, ya ono ing mirat. Weh, saya sama lagi jelas. Nek sama ngoco, nong jeru koco nong rupo sampean. Hasil nong jeru ngoco, no rupo sampean, kok sampean ngoco. Nah, rupo sampean itu loh, contohnya ilmu sih nong jeru ini. Akal kok koco pengilon kaya ya akal, nong kocok, ono. Gambar, gambar gambar contoh akan gue contoh kok angel kita cah gue contoh ini so tadi tapi, tapi yo ya, gak popo gue ini, ini namanya contoh sing garis besar ilmu ini semanggun so, non jurune akal sampingan ilmu butuh belajar iso gambar metu non jurune pengi kocok mergo ono sing ngoco kan dari kau kau mengkono yanto biu Wong sing ngaco iso ngetono gambar nang jero kaca, wong belajar iso pinter ngono gampangane. Liku Likul maklume niku tes kabeh barang kang den kaweru ya ilmu-ilmu hakikatan apa? Hakikat. Dadi sak jene pengalaman-pengalaman niku lho iki kono hakikate rekaman-rekaman nang jero akal jenenge hakikat. Qualitil kal hakik kok mungkin mau kata rekaman juru akal suruh apa rupa rupa Tantabi'u fi fimir atil Tantabi'u tanto kang katon apa suruh fimir atil qalbi dalam pengiloning kocok pengiloning ati mau no, kini kolbu bukan akal ya miratul kolbi pengiloning akal hati aku merubah saja, kalau tidak akal, tidak ada hati itu, ini tidak bingung, tidak ada karuan, tidak ada kira-kira aku tidak mengerti apa-apa, jadi saya harus membedakan no, akal kalau menungso. Ini apa maknanya akal apa? Bukan menungso. Kau, akal itu bukan menungso. Menungso bukan akal. Menungso adalah karena sampai mendunring bumi, tidak ada akal. Nah, ngono ra eling dawuh Gusti Allah kok akal tutno menungso. Nasihatono kandhane ana tuturan sok desa kene. Bagaimana kan siap Gusti Allah Akal iso pinter nek gelem ngaji, akal manggono utek menungso anggono juru hati ati. elmu ilmu-ilmu sing akal kowe ngene iki iku diarani hakikat. Ilmu sing direkam nang akal sampean. Nah, hakikat ki bisa ngandani menungso, supaya menungso jika kesasar, cik bisa riksu warga. Watan, watan da kufiya, podo maknanya itu. Watan da kufiya yang dalam miratul kolbi, tan da kufi, tan da kufi, podo. Tadi ilmu-ilmu kabe mau, lo iso kerekam kaya 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 tanda kuyo nuk ning akal kaya kaya direkam iso tertulis tergambar o, Kama anal mirat kaya sak temenin kocok pengilon kicung terus ketinggalan zaman aja biyen saya kira rekaman saya kira kama anal mirat gairu gairu a, a gairu ay gairu ora rupa apa se nek jero pengilon kaca pengilon iku bukan kok sampean tapi gambar sampean wa suratul ashas uta apa benda-benda ngono bae suruh, sampean ngoco ngunjuru koco ono ruposan itu bukan sampean gambar sampean sampean bukan gambar sing ngunjuru ini koco gambar ngunjuru koco bukan sampean ilmu bukan akal akal bukan ilmu akal mek wadai ilmu begitulah gambar ini akal koyo kocok pengilon ilmu koyo sing ngocok. Oh, jangan-jangan Dewi, oh begitu, asal kutu ngocok belajar, Waktu sulu misalnya teh kasih contoh nih, al-ashos benda-benda sing ngocok, firn wirati yang dalam ngocok iku ghairu, Waktu sulu misalnya dia film ma'ati, uh ghairu, ai ghairu surah ya gambar-gambar sing nok jurune pengilon, iku bukan sampean, iku mak gambar sampean. Iki maksudnya mak ngandani, ni akal iku bukan ilmu, ilmu bukan akal. Nih ilmu sing terekam nok jurune akal, akal koyo koyo pengilon. Oleh ilmu koyo sampean sing ngoco. Begitulah ceritane ni gambar nih. Misalnya saya ngocok terus, saya lagi belajar terus dan nyontok dengan bukan Qur'an loh, no, bukan hadis tapi ini Imam Ghazali. iso saya tetap mengetrap tahu-tahu no no, yang saya inginkan, akal dan apa-apa ini ilmu. Ini cara saya ini kangen, no, ketinggalan zaman cara saya, tapi ini pengalaman, tidak apa-apa. Tapi garis besar -garis sama mencengerti ngerti akal bukan ilmu, ilmu bukan akal. Ilmu rekaman itu kan Akal hanya alat untuk merekam koyo kocok pengilon. Faya itu yang khusus misalnya, salah satu umur yang terlalu piro perkoro. Nanti itu mau. ngarep mau. Fakadarika, eh huna Pakat dari kau kau mengkono mengkono, mengkono mengkono salah satu umur jika ada ada kau nabi ya. Kahuna ono engkene sak jantung jereng kolbu tekor kau makna akal. Kahuna ono engkene kolbu ayakal. Salah satu umurin, salah satu umurin ono telu piro piro lapisan lapisan semono ka akal yo ono lapisan telu ya sisi alkohol bu akal firman nabi yo iso pinter mau ono akal men akal si manggon ono Sisi. neutek Siji, wahakau ikut Asia, wahakau ikut Asia, wa khusus nafsi lah hakwa ikfil kok di casing pingin mau mbah itu terlalu itu ditata-tata dewi itu wa hakwa ikfil kolbi sejati ini bira-bira perkara siji ya itu akal wis ngono bae wa nafsu wa khusus nafsi lah hakwa ikfil kolbi lah hakikat-hakikat sing terekam nok jurune akal mergo ngaji fil dalam akal si ciono akal nomor loro ilmu-ilmu sing direkam dening di akal mas kali nek gak belajar ya gak iso pinter Waktu kudura lan tekane nafsul haqaik tekane-tekane fihi ing dalam tekani, mau, ilmu-ilmu yang sama pelajari ini ki direkam di akal akal sambian. Jadi gambangane sama kutunjui akal di sini. Nomor loro gambangane opo, ya belajar nomor telu oleh ilmu yang direkam di ini akal. ake ono akale terus gelem belajang ngaji koe sampean terus pinter iso pinter mergo ngaji nggih iso ngaji muga akal uti tantang ngono jane mau ya gak bingung kana kene mam akal sampean iso pinter kudu ngaji niku telu telu lapis Fal ibarat anil kopi. Fal a alia pola ibarat anil kopi. Fal alimu ya, utai wong kang pinter. Ibarat tuh niku tetembung kata-kata sindiran anil kolpi song akal. Sampean iso pinter, sampean niku koyo akal kok sing pinter iku akal Allah TV di dalam kolbu yang hulu manjing melebu ya manjing misalu hakok ikil asya apa contohnya sejati ning piro biro perkoro perkoro tapi wong pinter itu kena tiarani kok coro saiki ya male. akal ya Ikulah kanggonane panggonane ilmu-ilmu iso mlebu nang akal, akal sing nang utak. Jadi utek. Dadi nek sama nafsi malian akal iku lho panggonane ngerekam ilmu-ilmu. Wal maklum ta ilmu kang den kaweruhi ibaratun niku tetembung an haqa ikil asak song sejati ning perkara. almu nah, ilmu, -ilmu ono sing mlebur ing jero akal mergo ngaji koyo ngene iki sama ngaji oleh pengalaman mlebur ing akal baru duwe ilmu wal ilmu dan ilmu ibaratun uta tembung an husulil misal sangga contone so sang hasilhe conto tambah angin, ya. tapi yo iso dene sampean gelem belajar malah akal duwe ilmu. Ilmu yang njero akal iku lha sing didoleki sing gak bakal iso ilang sampe miliaran taun. Ditonton dhewe cah kok angel kaya-kaya kata-katane. juru banget iki. Nyeritakno tentang akal barang gak katok moto. Wes begitulah contoh nih. Wakama analkobdo. masalan yaspati kombidon kaya sak temene nggegem tangan gegem. masalan upamane yaspati iku bisa narik apa kobdhu kobdhane wong kang gegem samang muning gegem ba iso, nek gak sing gegem kaya tangan muning gegem berarti tangane sing gegem mau iku contohe ilmu bare akal. Wah bu kang buiwama punte ana kang digegem, muni nggegem kudu ana tangane, kudu ana sing digegem. Gegem apa nggegem pedang. Gegem muni undina. Niku ana akal ilmu sak piturute pitulah. Sakjane gampang Tapi contohnya sedo angel nggih gapo ge latihan maca. Saifi fi pedang, gegem pedang Pedang contoh ilmu, gegem yu akal Ilmu yang direkam di ini, akal Wa usulan tuh meko saifi antaranya pedang wal nyadi lantangan Dihusuli saifi lantaran pedang fil nyadi dalam tangan Gak mungkin bisa diharapkan gegem Gegem pedang, nih kak pedangin nempel tangan Kak mungkin saya dia rong pinter nih kak ilmu nih manggon akal begitulah gambangannya. Oh munyer, fe untuk kok munyer. Wes, apa nyontoh tentang akal ilmu belajar. Wai sama kobdon lanten arani. Apa khusulis saifi kobdon yang gegem, barang pedang nok tangan, dia gegem pedang. Barang ilmu dikuasani dari akal mulai dari pinter Pinter itu ilmu yang dikuasai akal Maka dari kau yang mengkono mengkono Yusam kau mendon contoh gegem pedang mal saman gegem ilmu akal saman penuh ilmu usuli misalil maklum utawi itu mekani contoh ilmu kang den ilal kolpi mare akal cuma nanti ya. Di dan arani apa usul ilman ing ilmu. Ilmu sing direkam non juru akal sama itu diarani aliman. Diarani ilman ilmu. Apa tuh sing diarani ilmu pengalaman pengalaman sing direkam akal sampean. Sing iso ngerekam itu akal. Sing magonen utak. Wakot kana teman-teman ono al hakikat atau sejati nih yang perkoro. Mau jutaan tanda nemu. Iku pake betul-betul barang katok loh. Justru nanti nggak katok moto, tapi wujud. Bukti apa lo barang pinter iso nggawe pesawat, pinter iso nggawe bedil, iso nggawe pupuk sak piturutin. Bukti nih. Lah wong saiki wong bodho. Saman cacak bocah bodho saman kono kene cekali pulpen gak kira saya nulis. Isa nulis moko pinter. Pinter nulis namanya. Begitulah Mal Wal mau maujudan utawi akal maujudan uti nemu. Akal kono semang kono jurune utek gak mon gak ono akal gak mungkin. Wong iso pinter. La termasuk makhluk gaib, podokar menungsa makhluk gaib. Calon penduduk ono ing lu alam akhirat ono. Walam yakun al, al ilmu lan ora ono al ilmu po ilmu. Hasilan itu bisa hasil. Gak mungkin wong iso pinter, Nek kapan wong mau? Yo. Gak gelem belajar, nek belajar akali so ngerekam ilmu mau baru diarani pinter. lo oh, begitu saya. Gak mungkin wong panen gak gelem nandur. Jadi anal ilma saat ilmu. Ibaratnya no tembung-tembung, toto tembung, coro, kata-kata ya tetembungan hakikot, hakikat sanga tumekaning sejatine perkoro ilal qalbi maring akal kolpi akal ya kosing diarani ilmu iku ya rekaman-rekaman -rekaman sing direkam dening akal iku diarani ilmu ngerekam lewat ngaji kaya ngene iki malah dadi wong pinter dadi sama Amerika, kaya Amerika, kaya sama sampai nggawe sekolahan, gak karuan kaya anak pondok ini, tapi bisa nih akal yang manusia so pinter. Ditotorapi toto rapi ilmu yang paling sempurna ya nak pondok kayak gini ki. Tapi hampir kapil tanggung jawab. Pinter agama agomo wong sak Indonesia. Cik pinter agomo, pinter umum tanggung jawab sampean. Kama anak saifa, yut pak. Saat temennya pedang mau judul itu nemu pedang contohnya kaya ilmu walnya dalam tangan mau juta ikutin uh. tangan contohnya yaiku akal ilmu iso manggon no jurni akal gak dua akal kaya wedus gak iso pinter pedang isa dicekel tangan gak tangan gak iso nyekel pedang walam yakun lan nuraono ismul komti apa aran gegem gegem pedang wal akdilan ngalap ngalap pedang hasilan iku hasil diadami adami wuku isaifi karena orang ana itu megah itu me, apa itu wuku isaifi itu wuku isaifi itu mibaneng itu mi pedang pedang filiati ono ing tangan kenek diharani nyekel nek pedang wis digegem tangan Karena diarani pinter pintar, ini ilmu digegem, ini akal. Nyontok nanti, Pak Angel, teman-teman. Nanti, ngegem ilmu itu akal. sing yang ngegem pedang iku tangan. Tapi, bisa ini, sama supaya si akal sama, iso ngegem ilmu-ilmu. liwat ngaji, kayak gini-gini. Kaya Untuk dikembangkan, diulak-walik dari gini-gini, terus sama wolak walik diri. cek iso berkembang nih iso koyo kene aku ngaji paling biyen me oleh seket saya dari sewu sing sangang atau seket tak kembang no tak wolak walik wolak walik sampai gara-gara ngulang sampean ngulangnya bukan tujuanku ngulang belajar malah tambah pinter nih ngulang pinter liwat ngulang aku kuluh nemen lo ya hebat dibang pinter liwat belajar Nah, gelis aku pinter di bang sampai hanya belajar. Ya mboh, itu seundang-undang ini. Nanti ngulang ya cek gelis pinter. Contohnya kayak praktek. Uang praktek nyervis motor lebih cepet di bang, sekolah servis. Sekolah servis ya pelongak, pelongak. Bang praktek nyervis lu pinter. Cara ini ngutak ban, cara dandani mesin. Ma'am ya jarini lam yakun ismul komdi jangan dikatakan gegem nek pedangnya turun nok tangan. Alkopdu utau yang gegem utau yang gegem ibaratnya nek ya kata-kata tetembung. An khusuli saifi sol hasileng pedang. Bi ini kelawan sejati neng saif pilih yang dalam tangan. Kena tiara yang gegem pedang nek pedangnya wes nok tangan. Kena tiara nih pinter ilmu nek ilmu ini manggon juru nek akal akan sih so gegem ilmu wal maklum bi ainihi wal maklum mutai ilmu kang den kawuri namanya maklum bi aini kelan sejati neng maklum yukulah yang sulu ora bisa hasil apa maklum ora bisa hasil kuil kolbi dalam akal Yes. Jadi ilmu-ilmu iku -ilmu gak mungkin isa munculno akale manungso nek kak manungso gak gelem belajar. Anake kiai pinter setengah mati ayo nek gak gelem belajar ya bodho. Masih anak yang Jepang nek gak belajar gak isa gawe motor. Fa manutahes sapane wong ahli maku ngawur iman an naro ing geni. Lantas sura hasil ainun nar apa sejatineng geni. Fiqoh ben dalam arti neman. Walakin tapi alhasil teka hasil hat dua. Yaiku panas nar hat pelanggar panas sing wega. Wah sejati ning nar. Almutobiko kang nyocokaken bukti no coro saiki lisore itu kayak rupa rupa nar. Sama ndelok geni. Gak mungkin sama mantep niku geni. Sama mantep Iki cekal nek panas. Aduh to lo, geni dadakan bukine panas. Mune geni gampang, tapi bukine opo? Durun iso dicekel panas yo geni. Semono kuwe saiki ilmu yang ngono mau. Nek durun direkam dene akal belum dikatakan iku ilmu. Sing dia wong-wong duweni ilmu. Fatamsiluhu utahe nyontokno. utai untuk nokol ya contohnya akal nokol bu akal bilmir mirat kelan kocok pengilon awalnya kule cocok pengen cocok akal itu dicontok nokol kocok pengilon iso yeah. ngemot gambari barang-barang sing ngoco akal juga begitu iso ngemot macam-macam ilmu sing di 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 anna ainal insan karena sak ini peningali menungso ya matane menungso iku lantak sulu fil mirat ora hasil apa ainul insan fil ain dalam jeruning kaca sing singkato sing katok ya sing ngaca mau sing katok ya gak iso katok nang jeruning kaca nang jero mata ana apa kok iso katok iku ana gaib maneh iso ningali wae nemah hasil dene hasil misalun apa contoh conto mutabi kang nyocoki ki lahumaring insana gara-gara motone manungsa manisa madan iya dadakan padha kucing sing ana ngarepe kaca karo kucing sing ana njurune kaca gambar kucing sing ana njurune kaca yu, ana kok padha lho iki kaya ana ndase lho iki gak ana no bedane antarane kucing sing co, karo kaca sing ana kucing sing ana jroning kaca semenoko sae ilmu sing ana akal ya ngono iku padha karo ilmu-ilmu sing diduweni dene akal wis akal digunakno kanggo belajar supaya ilmu-ilmu bisa direkam nang jurni akal sampe dicontokno kaca pengiron tapi aja di pedoman ngono kuwi itu ke perbandingannya. Contohnya akal, contohnya sama kocok pengilan itu ke perbandingan. Ini zaman saya ini ketinggalan aku. Yang cocok saya... Saiki ke model kangkang nganggo handphone telepon barang ini ku paling cocok ke dalil ini kita sama rubah di rekaman apa sak itu rute ayo ayo tuh waktu cebret tuh gambarku kato bolak balik aku, aku kecolongan ya Moro gambarku mau tuh nokono padahal ya Ya keprek awakku tawodo kakroso tapi aku kuwatir ngantuk dipoto kok ngajar ngantuk dipoto dimotoh nang ngene aku pas ngantuk ini ono gambare nur kanjen ngantuk dipoto aripin ngono ngono disekir ngono bojone bojone mecet-mecet ngantuk nang ngarepe wae sing ngirim naripin direkam Jangan ngeluh keluar, hati hati ngaji ngantuk ini ngaji hati rekam enak ya, jemput tuan ane, heh ini ngaji ngantuk direkam, ayo, soalnya ngantuk, di shooting ngantuk itu, nah di, di, di tahun TV, kayak percontohan ngaji ngantuk, nah, dia mulai mulai, yes, fa, fa tam si lu, yuk, nih sore, misal tau sekarang. Yusamakan yang khusus misalin mutabir hakat ulum wakil ya. Wakadha Wakada misalin. Wakada yang kaya mengkono misalun untuk yaksulu no? sulu mau. Khusus misalnya hasiling rupo kan kang nyocoki dihaki kau tidak lalu sejati neng ilmu filkot di dalam akal. Semua nuku saya ilmu karo opo sing direkam jurune akal podo karo sampean lho ngaco nang juruning kaca pengilon yusama dan arani apa khusul ilman ing ilmu hasil sampean belajar kaya ngene iki direkam dene akal sampean lho iku diarani ilmu wakama anal mir'at kaya sak temene kaca pengilon latang kasifu ora bisa jelas no via ing dalam mira asura apa rupa kaca pengila me ana rupane tok dicekel gak iso yo grayange lak wah gambar kucing no kocok dicekel gak iso semuanya ilmu engko nok akal juga begitu grayange nok ndi yo akal kaya kocok pengilon di khom sati umurin kedua lima, piro-piro perkoro ahadu dua, teh salah sijine khom satu umurin iku nuksonu surat ya kurangnya kurangi rupone rupone-rupone mir'ah jadi nak no kocok pengilon barang sing katok gak kena dijegah moga apa gak sempurna hanya rupo kacau haril lah hati kaya benda ini wasi sisi karena wasi cekal kena ini gambar nak no kocok pengilon gak kena Qobla ayu dawaro Sak durinya itu dan Ayu dawaro wayu sakala wayu Yang itu dan Apa saya ingin penak dawa dihubungan Dan tutu ya, dan tutu apa hadit Dan hubungnya Wayu sakala dan model apa hadit Wayu skolan dan Dan kosok dan gosok apa hadit masih bisa jadi peso Tutui Lu digosok sama iso landep Iku ini kapan wasi Jadi karo Elmo njirunnya akal Wasani tenam loro Iku lihub sihi Wasot ihi Wakuduroti Lihub sihi Kanggo kotoran-kotoran baru juir mare yang hadid ya wasi wong malih anu ya kotoran yang hadid wasi wasot ilan tayeng tayenge hadid ya wasi wa kuduro yang kotoran-kotoran yang hadid wa ingkana senajan ono po hadid utama syakli wis sempurna modeli gue sama nangan-nangan diwi cocok taruh juru nih nadikane sampai ape nge peso sing landep kudu posi tayenge dibuai kotorane dibuai sampai iso dadi peso sing landep contohnya sama ape akali pinter ya kudu belajar kaya yang ngapal ngapalno diangen-angen baru akal iso landep ya posi beka iso jadi peso yang landep, ini kan ditutui, di kiri di sah, baru iso dadi peso sing landep akal juga begitu iso pinter nek gelem ngaji kaya ngene iki begitulah ini. wasalis dan nomor telu iku li kauni karena anane hati wesi iku makdulan bi anjihati surah Iku dan robah bobi hadid anjiati suruh sengara rupo ilah gairi maring lianing suruh wasi kepengin iso dati peso sing landep ayo kutu kaya apa ya kutu dirubah dengan sali atas bunter tutu sampai iso lincip landep kutu dirubah akal juga begitu enggak Kama ida kanat koyo yang kani ono asuroto parupo waro almir aiko kau nomburining kocok pengilon mau. Nek kapan gambar nong jurining kocok pengen berubah, yo ngocok kutu berubah. kepengin gambar kuno juru kocok apa ganti kau abang. Kepengen akal lebih dari dirubah malah gelem belajar maksudnya begitu. Akal nah, kaya nok jeruin kocok pengilon, opo cari si ngoco. Warobi utan war papat oleh hijabin karena aling-aling mursalin kang den klaim berhaken. Final mir antara kocok pengilon masulah lan rupo. Antara kocok pengilon jenggudiu, nol lemari, karu samban si ngoco. Iku ono hijab, ono aling-aling. Kata ipodo tapi ono aling-aling. Semenuku saya ini antara nih Sing ilmu lulan akal sambian yuk Ono hijab Akal bukan ilmu, ilmu bukan akal Akal yang diakal tapi gak belajar gak Dua ilmu Ake kocok pengilon gak ono sing ngoco yo gak ono gambari Walhomis tayo nomor limo ikulil lil jahli porno budu bil jihad kelawan arah-arah kaya kanggo dalam jihad asura ta rupa almatul bakang den supri lho lho gak ngerti carane ngaco ngaco pengilon pengilon wetan ngocone madhep ngalor ya gak iso budu banget ya akali ya bener anak, -anak kiai tapi lho nek kapan bodoh ya gak duwe ilmu begitulah gampang nih cenderung delo nih gak duwe nih ilmu ikulah cerita nih gampang nih kata ya tak ada sewa bisa babi sebab al jahlu opo ayu ada biha dan depno biha yang tak jendep pihak mir mir'ah ya syatr surono arah arah yang rupo wajah arah arah lan arah podohai satu mbak jihad ya suruh kalau no, gak ngerti kok cara ini ngoco ya gak iso sampai iso ngoco katok dan juru pengilau ini ngoco ya podoh sampean nepan pan ya lewa-lewa kaya kebu bodoh nyeka iso ana ilmu nak jurune. Iku contohan iki lho, jati wolak-walik nyontokno akal. Tapi prasaku ya wis akeh sing ketinggalan contoh mau, jaman 1400 tahun yang lalu contoh sama Sampeki contoh meneh kaya saiki cara handphone tirpun alat-alat sing lengkap ngono. Conto saiki Jawa diwedi, tapi iki perbandingan tok lho Ya gue kudu ngerti kita ditulis 1400 tahun yang lalu saja. Zaman cocokno mbek zaman saiki, joka lah Jepang. Ki conto ilmu akal. Jepang pinter mergo duwe ilmu. Sampan gak di ilmu pesawat, tidak bisa. ini gak pesawat, ya gak iso. Caranya kaya apa liwat belajar. Dilengkapi, no pondok ini sampai iso segala-galanya. Pondok sekolahnya macem-macem. Kurang cerita nih. Fakah tadi kak, apa itu? Mengko yang mengkono mengkono, fakah dari kak mengkono mengkono mirat ya. Kau pengilon pengilan alkohol akal, kau yang akal dia. Akali menungso kau yang kocok Miratun yang kau pengilon kocok pengilan Ida tak ada musta'ad datun kang den siapno akal si no jeneng utak, sampean kaya kaca pengilonnya iso nglebokno wong-wong si no, sing ngaco akal iso nglebono ilmu-ilmu sing sampean tompo siap untuk nombok ilmu di ayata jalal di ayan jalia supaya ento jelas fiha ing dalem in dalam in dalam mirat no mirat yo ya, maksudnya kolbu haki kotul wa barang hak barang temen fil umur in dalam piro piro perkoro kuliah sekapeng umur supaya opo lo ne ono kocok pengilon supaya temen ono gambarin ono jeruk kocok berarti ono sing ngocok akal sing koyo kaca pengilon ayo nah, ilmu-ilmu dipelajari sampai iso supaya nek no jur akal sampean iso terekam ilmu-ilmu sing dipelajari kaya ngene iki mbo hmm. terusno nek no sekolah sekolah itu diwolak-walik dhewe temenan hasil sekolah anggap lame limang persen sih sampul lima cari sendiri diwolak walik wolak walik kalau nak no pondok cara mulak malik wa nama kholatil kulub anil ulum wa nama kholat ang petine kosong al kulub wa pira akal ya kulub bimana akal ya anil ulum sanga pira pira ilmu kenapa sih lu no pinggir pondok wetane pondok persis salah nang lanang gagah gagah belas kayak sopopo alip bengkong gak ngerti cuman alip kenceng lah wetane pondok Budu-budu namanya -budu, gak gelem belajar, gak gelem ngocok, gak pengilonnya gak ada gambar ya. Aduh, ada no buju negara, tengah jaten, gak umpangat ada ya ini gelem ngocok ya, gelem belajar ya. Ya udah baik, ya malah jadi pinter. Alati kholat anha, alati kholat kang kosong, Opo kolok anda songo ulumah. Okay, akeh rasa iki ya duwe nah. sehat wonge tapi bodho nah, lha apa akale kosong gak gelem mondok diadil asbab karena iki la sebab kang limo limang sebab mau dikei percontohan supaya akal sama iso pinter Gak mergo apa ya sebab limang perkara mau awal ate kawitane Asbabul khamsah nuksonun fi kurang fi dzati endah sejatine fi dzati nang sejatinen akal ya ana kene akal ana ndur ana akal gak omong kalbu walbu kalbu ana akal sejatinen kalbu kalbu am akal Tapi yo ngono cah kok bodho, akale durung sempurna. Contone kakor bisa piye kaya akale bocah cilik. Nek bocah cilik ke umur telung tahun. taun wis si bodho lho. Mlayah melayu gak karuan. Mergo akale si durung mampu diseni ilmu. Fa innahu sak temene kelakuan kualayan jadi ora bisa katon lah kedua kol sobi, apal maklumat berapa ilmu ilmu rinuksoni kono kekurangan ini kol sobi bocah cilik gak iso ngaji gak iso belajar mergo sek cilik akal durung sempurna wasani tanam loro iku likudu rotil makasi karo kotoran-kotoran ing maksiat. Kenapa tak kok nakal yo. Mondok gak gelem ngaji, turu ae. Yeah. Yeah, yeah, ya. Dia gak iso bodho. Mergo mondok gak gelem ngaji. Condone wis mulai Tahun ngono iku. 78 sampai Wih aneh mati, kayak sengaja nggak kelam ngaji, pisan nggak tau dong dong ngaji, nggak ngaji untuk nih Padahal anak uang paling suge, keturutan sembarang kadiri, tapi ya bu, kape kicuntu sampai ngape, malah kubesi lan kotoran kotoran ala dia tumpuk tumpuk. Apa khubesu ala wajil kopi ngatasi wajah yang akal, raih ini akal kadang-kadang akal itu digunakan no kang kenakalan gak karuan minum minuman sampai tak cerita kopi hati hati lo ibu senggari ngotori akal lo kena sapal kape mingkas roti syahwat soalnya kayak nuruti nafsu nafsu nuruti nafsu kesenangan kesenangan iso nutupi akal sampean ke iso akal sini sempurno tapi yang ngono kadang-kadang ya kudu dihibur Kangku apa, jasmani tanpa hiburan biasae ya urang anu kadang pondok diga hiburan macem-macem kanggoku nota la wong sing isa nota kaya ngene iki kudu nge. kudu ditoto to kene dhewe nota kene kadang dilokno kena apa sampean gak gelem ngimami nalikane jamaah nenggo aku ning tambah aku bingung kowe atamu dicelukni mami, kowe ngaji celuknya, kowe kimbang bingung, bingung tambah kene gak sono ta pondok. Wis wakile mami. Sopo sing nganggur kono ngi mami. Cek iso khusyuk sawiritane dawane setengah mati. Saya sing wame mati yo. Ngene ngi ya mari ngaji tok mayame tok. Mariko gak iso kok urusane tumpuk-tumpuk gak karukaran. Lho ngene iki lakone donya. sampai di toto sampean ngaji kene ngulang kono ngimami kono pakai nyaponi pondok kene teratur cara api tidak usah sampai kape kare ngiling nonoto menangin pondok kene mau apa muka aku penguasa tunggal izin pondok langitan papat pondok igusti walu pondok tiananyar ayah walu penguasanya ke pondok-pondok itu penguasannya pirang-pirang, ekere kere kadang-kadang rebutan sego bungkusan ya malah buyar, gak ya, karuan, dia nih ngurus, ayo tak tahu aja pokok ikut tuh tidak gak manut, minggat menangan, gini. salam kari, gak manut, nanti menangan gini, malah iso pondok iklis maju cepet, tapi kebobohan dolek no duit, saake-ake. Contoh beo, Contoh wingi bayari tanah no kidule pesarian patang atus juta. Kudu pesarian itu pepetan bayar tanah warung itu. Sesuk bayari tanah PPT goni uya patang atus seket juta. Mosok cah telung dino kok benar. Saya tengah sak minggu. Nai otak otak sakku gini karena saya si mutan ini Maria. Ini kek telung dino Rorot, mereka kayak durung liane mana? Pinggir-pinggirnya cape, jaluk, jaluk, jaluk dibayari. Nani benar. Yang ini kelangkone sama ini kayak isongi mami, bisa ngulang ulang esok tok, muka tugasnya abot. Faina dari kasa teman aku anak ait ay tarokum, nanti umeke opo sih nak Akal yang nau, bisanya gabut dari sofa alkohol yang beningnya akal. Wajilah awalan padange akal bu. Malik akal saman budak. Kaya aku. Kau kakan urusan dolek duwek. Kaku. Pondok. Malik kadang-kadang ngelu. Faya mentani omoko kacegah. Zuhurul haki apa Muncul eka beneran vihien dalam akal bu. Sampai akalku gak iso. Mikir no apa opo carane. Noto jama'ai. Mungkin notoliani ini mati karena petengi kalbu, watar tumbuk-tumbuk yang kalbu. Urusannya tumbuk-tumbuk gak karu karuan akeh. Wa ilahi'l-isya roh, dikauhihi, ganti sisi ini. Bi somso mimih bi harfin mutal simin bimih rosi tom tomin bihan naru ihmadat bisom somi mih demi asmane Allah som somin di ya anu ail barik barion un gusti Allah sing dati anu som somin sabit gusti Allah kang tetep bahasa Asmaul Husna bahasa Syria biharfin demi huruf mutol samen kang digawe raja huruf sing dike raja kowe sawan belajar bimih rosin mana ais podo Bimihrosin. mih rosin ngarmo sin mek sin ya opo ai sabit gus kang tetep Bimihrosin rosin ai sabit demi gus nyalo kang tetep tom tomin Gusti Allah kang kuat. Tom Tomin Ail Kowi yang kang kuat. Bihan naru ih madat. Bia lantaran. Ya kabe malu ja. Bia lantaran. Ayah mihrosin tom-tomin kena gak ada-ada ya annar geni ikhmad datiku sirep apa nar geni somati. Irep sukumulan donga lho engko diwaca sitok-sitok kena dikawih kak ga karwan iku padha pedang, pedhang keris sing nguri sitok-sitok dijelenrengno. Binurèn demi nur Gusti Allah kang ambene sinar jalalin keagungan keagungan yang Allah zat kang agung ya kene bajihin kang mulyo air jalil agung pada jalalil bazimané mana podo mulyo. wa wasaron tohin air bagi gusti Allah kang tetep Saranto air bagi gusti Allah kang tetep Bikudus, bahasa ane demi asmanal kudusun Barhut air rohim, Gusti Allah kang welas, ya, kudus bahasa Arab kan saat dimaknani. barhutin air rohim, Gusti Allah kang welas, bihi lantaran barhudin azul peteng injalat. Iku jadi opo kan? Jadi padang doja, kok repoti temenan. Opo zulma, ala eling eling wakti mungkin nekani jenan ya rubah aduh gusti ingsun ya gusti Allah antara asmo jenan nur gusti Allah kamadangi ya. wakti hajat yang kebutuhan kulo kebutuhan kulo gusti sampian wari gampang sampai sama tekani waya asmakin Ail kholik gusti allah lo kang no asmahin jalian hale terang, sari antur cepet. Kodin kodot teman-teman ketekanan, in kodot itu kasil ya ketekanan opo hajat itu, kodil hajat ketekanan yang hasil. Wayasir umuri mungkin gampang akan jenengan umuri yang urusan urusan kulo. Ya muyasiru gusti allah kang gampang akan. Waktu ini mungkin paring jani ya, engkulo. Minal izi, songo kamulian, wal ulia lan keluhuran, izan ing kamulian, tak kang dadi, kang dadi luhur, apa izan mau wassalim bibahrin bahrin waqtini khairu barriha wasallim mugi nyelametaken jenengan bi bahrin lantaran segoro segoro peparing maksude wakti mugi paring yani ing ingsun khairu barriha ing, ing bagus-bagus e daratane bahrin Gusti daratan sing paling bagus paling akan datang kulo. waspil alaya mungkin ngelam akan jenengan. Mungkin ngelam berhakannya alaya datang kulo. Ngelam akan. Asitro ing selambu to aling-aling kene selambu jere selambu sing aling-aling selambu. Toh. Wakjub minal gholat mungkin ngali-ngali jenengan minal keluputan keluputan ya kesalahan kesalahan wabali mungkin nyampe akan dengan bi kosti lantaran 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 hoi robar ya ada ya bilang tanah coy ya bagus yang daratan mau kosti yang tujuan gulo saman sampai no gusdi tujuan gulo wakul lama Ari pilan secape kebutuhan kebutuhan gulo kape saman pari hasil kape kebutuhan gulo bihaki hurufin lantaran sejati neng huruf hak huruf ya yu gusti Allah pangeran gulo bihaki hurufin ya ilahi ma'at. tadi kumpul apa huruf bisiri hurufin lantaran rahasia yang huruf-huruf mudiat kang den seleh apa huruf den seleh fi azimat. in dalam azimat yang sunyi jimat ya azimat mana jimat ayo apa cara jimat ya jimat barang siji di rumahnya apa oh, ya. di mana dewi azimat ya jimat apa aku tunjuk jimat Tupal lihu nyampe akan jenengan na ing kita al amal ing angen angen kulo mungkin angen angen kulo saman sampai nogoti si sakit kelaksanan jam an bima kelawan barang khawatang mengku opo ma, opo amal. Wes pokoi opo sing terkandung dalam angen-angen kulo, kan paringi so hasil situ angan angen-angen opo cah itu itu, angen-angen pengen oleh judu yang Biahin, Biyahin biayuhin namuhin asolia biyahin demi asmal yahin ay ya Allah yahin ya Allah YAYUHIN ail awal wal akhir Gusti Allah kang kawitan lan kang paling kari ya yuhin, biyahin biayuhin, bukan han ta makna iku Tapi orang tak ben ana alipe gak apa-apa wacane biyahin biyuhin namuhin YAYUHIN ail awal wal akhir namuhin ail zahir Gusti Allah kang terang namuhin Aisyoria ail batin Gusti Allah kang paling samar. Naja selamat. Alian bisiri alian ail wakil bahasa siri aku ail ay wakil Gusti Allah kang jadi wakil ail wakil bisiri umuri yasir umuri yasir mungkin gampang akan jenengan umuri yang urusan-urusan guru. bisa sholat ail kafi -ka Gusti Allah kan nyukupi ya bisa sholat ail kafi -ka bahasa Jawa ini ditani ala wakbini ala muk eling, eling ala mugi-mugi cerita -mugi, -mugi Wakfi mugi nyukupi jenengan ing kula, mugi-mugi jenengan nyukupi dhateng kula. Ya Allah jalal Gusti Allah kang agung, anduweni kaagungan. Bi kun lantaran kafe. Dadi wasilah kafe lafal kun fayakun kun. Kun, kun ay fayakun Al-Qur'ane. Binasi hakimin lawan putusane hakimin zat bijaksana kodi isiri is kang megut rahasia rahasia atau kang mutus no rahasia saya kena kodi makna macam macam usbilat dan klaim berhakan opo sir kang dan klaim berapa rahasia mau wa mingkuli haulin wa shiddadin. Fa antara jaul alamina walau tohut wa kholis mugi nyelametaken jenani ing kula. Gusti kula mingkul di haulin sangga sekabeh pekewuh. Wasidat yang rekoso, rekoso kakek itu rekot kapal lagi pirang-pirang Sampai mehapal Bahkan di Universitas Surabaya Loh, diwajibnya ngapal lagi, aneh lah ya fa antau ta jenengan raja alamin kang den arep sak jagat kabeh iki kang jenengan Gusti walau tohot senajan lacut sapa alim ul alamin ana kala tetep sik arep arep peparing jenengan Gusti iku susah iki diwaca iki wa subha alayar rizqo subha tarohmatin cocok iki wa subha mugi jenengan Allah ya datang gue lo yang rezeki gusti mungkin mungkin ekonomi pulau sama sok no grojok sampai kebanjiran duit nah. subhata rahmatin lawan sok sok yang kasih sayang jenengan gue yang sama di sok rezeki di sok kasih sayang gusti allah bukan main Fa antau ten jenengan jenengan Gusti Allah iku rojai roja kalbe arep-arepe atiku Singular par harap kita panjen dengan gusti fa roja kolbi al kasir kang susah hati susah mikeno judu gak teko teko sampe ngelundas kula minal khobat, sange minal kopat sange kaelekan kaelekan iki lumpat palem penting ini tuh diapa lagi sih? ini kanggo apa? Nembak mungso, nembak corona. Wa asmim wa abkim summa ami aduana. Wa akhris humu yada jalali bihau samat itu apa lagi sih itu? Wa asmim summun bukmun ya. Mugi apa micekakan jenengan. Wa api ngopo akan jenengan. Sampare cek picek matane Gusti cek kopok kupinge Gusti sumakmi. Kata padha ya. sumum Sumun tiru iki. Suma ami adu anak. Ngene kadang tahu keliru gak kroso iki lho. Nih, ya, ya, ya. Sumum bukmun umyun suma akmi kari-kari sing akmi sing micekaken iku ayo dirubah dhewe micekaken adu ana musuh-musuh kita Kim itu mana nih sumpuk mun cangkem kayak so ngopo bisa akan wa asmi ngopo akan jadinya bu akim bisa akan jadinya sumami mau micek jenengan jadinya enggak Aku nunggu salah lidah gara-gara sama singiling. Sumum bukmun um yun. Aduana emungso mungso kita. Pun kusti mungso mungso kita san paringi. Cik kupingi kopok cangkemi bisu motone picak. Dua elek ya. Cah kebangetan. Tapi ini kebangetan loh. Dungu ini ki jodungan kancah nih ngawur ya. Oh, oh wa akhrisum nah iki lan besok bisaaken jenengan kum ing aduana ya dal jalal Gusti Allah kang duweni kaagungan bi hausamat demi asmoja haus amat ail kobit gusti allah kang haus amat ail kobit gusti allah kang koba doy kang gegemin demi gusti allah kang gegem ail kobit nwe ya tapi haus amin mak haus wa wa barosimin tapi haus amin dalam asmara Allah haus amin air rohman haus air rohman Kusya maha pengasih, maha penyayang. ma penyayang. Mak dausamin, air rohim. Rohman kanggo akhirat, rohim kanggo dunyo, kasih sayang. Wa barosimin, Aidohir. dohir, dusnya kang terang. Wa barosimin. Tahasun tu, nyuwun pangrekso kulo. Nyuwun pangrekso kulo, Bil ismi lantaran asmo al alim kang agung minal golat sogo keluputan keluputan. Sing yang sing penting iki jangan iso wa atif golu bal alamin api asrihim alayya wa al bisni kembulan bisal mahat itu cocok itu itu ya. Menisuk sore kungurio kasih atkp ya. Kang Bu Dewe poja wa aktif mugi nyenengaken jenengan global alamening pira beratine wong sak jagat. Bi asrim sekabeh alim alamin ala ya dateng kula. Gusti sedaya lare jaler-jaler seneng kula sedaya. Iki-iki ayo lanang ya ngono sewari. Enggak penak da. Wa albisni mugi paring panganggo jenane ing kula kobulan ing ketompo. Bishal Mahat. Fatah, Gusti Allah kang buka. Bishal Mahat, bi asma illa al Fatah. Demi asmane Allah al Fatah. Gusti kang buka. Wa lana habis waktunya. Wa billahi taufiq wal hidayah. Shall Waridor inaya, wasalamuamuanikum merohmatullah labarokaku.